Hello Chess Lover, ini adalah posisi permainan hebat antara Judith Folger menghadapi Angelo Papa. Dimainkan gajah ke D7 menghubungkan benteng satu sama lain, taktik kombinasi dimulai dari sini, dimulai kuda memukul pion mengancam benteng, juga membuka gajah, benteng ke C8, gajah ke D5, benteng memukul kuda, gajah memukul menteri Ska, benteng menerima, kuda ke G5, dan setelah langkah ini hitam menyerah karena apa? Benteng menyelamatkan diri, ada menteri ke D5 skak, raja ke H8, kuda ke F7 skak, raja ke G8, kuda ke H6, open skak, raja ke H8, menteri ke G8 skak, benteng memukul menteri, kuda ke F7, dan ini skakmat. Jangan lupa like dan follow untuk selanjutnya. Thank you.